Kita nanti ngejalannya game yang ketiga dari tim Ningrat kali ini yang melawan tim Oren. Jadi gimana pasukan masih dari tim Ningrat di sana? Masih melebar dari sisi kiri serangan yang terjadi di sana. Kita nanti ganti kali masih kembali dari pemain-pemain tim Ningrat kuasai bola. Akan ke kali ini terjadi hujan gol. Uas kali masih 8. Kita nantikan. Di mana sebuah serangan terjadi kali ini? Masih nomor 11 di sana dari tim Ningrat. Ada serangan terjadi masih dari pertahanan Ningrat kuasai bola. Masih melakukan adu skill kali ini. Di mana gerak di putaran WNP tadi sangat-sangat lucu kali pertahanan dari tim Ningrat kuasai bola dari tengah lapangan. Ada Partik. Masih ada Partik. Masih Partik di sana. Masih WNP, angkat sudah jauh ke depan mengajar bola di mana serangan terjadi, kita nantikan, bertabrakan di sana dari pemain pertahanan tim Oren, dan semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius dan tentunya bisa untuk kembali melanjutkan pertandingan. Kita nantikan, ada kali serangan terjadi masih dari pertahanan tim lagi dari tim Ningrat kuasai bola. Ancang-ancang sudah tendangan sudut, tendangan penjuru pendek saja kali ini. Di mana serangan terjadi melalui tendangan penjuru, angka sudah berbahaya tendangan kali ini. Sontekan dilakukan tadi masih mampu diamankan oleh penjaga gawang, tampil sangat tenang. Di mana konsekuensi masih dari pemain-pemain BNP lagi-lagi di mana kali ini melakukan drama di sana UNP. Kita nantikan di mana serangan kali masih ada Anas berhadapan dengan BNP di sana. Kembali masih ada BNP. Kita akan masih dari pemain-pemain dari Ningrat. Ada ketelapan di mana Cahyo. Kembali masih Cahyo. Siap kayak yang berikan di nomor 11 di mana kali masih mengajar bola kita nantikan. Ada siap kayak yang dirujuk namun lebih dekat ada penjaga gawang kali ya Rindang. Gua siap kali Rindang di sana. Umpan pada siap kayak yang dirujuk Rindang di sana. Kita dengan sebuah serangan terjadi dan tadi kali ini di mana sebuah serangan dilakukan. Ada pasukan masih ada Anas. Cocor berkali melepas dari sisi kanan. Kembali kali masih mencoba serangan dan kali umpan dilakukan tadi masih mampu dipotong bola. Dua sebelah kali masih ada 8 atau 2. Di mana ada Kupang. Di mana mencetak 2 gol tadi di laga game yang pertama Kupang. Dan game yang ketiga kali ini mampu kembali menciptakan gol. Di mana juga kalau tempat di sana kali ada Perdik. Kembali pulang lewat dari sisi kiri. Masih mengajar bola kita nantikan. Peluang kali ini sebuah serangan hampir saja luar biasa. Di mana pemain-pemain ada Rintang penjaga gawang. Sayang disayang umpan yang masih tidak akurat dilakukan tadi. Dan kali masih menghasilkan sebuah lempar ke tengah terjadi di mana ketika di sana. Masih ada Sidan. Harus diulang kurang bertenaga lemparan yang dilakukan oleh Sidan. Kali ini dari tim Oren ada dari pertahanan ada kali 8 yang diri mereka masih serangan terjadi tadi. Kita akan sebuah serangan dilakukan. Mampukah kali ini ada Modes balik perkara tua yang diberikan tim mereka ada Kupang kembali. Kupang dipayang-payangi menghasilkan sebuah tendangan penjuru dilakukan di mana masih ada Kupang. Masih ada Kupang, anjanya kali ini serangan terjadi. Kita nantikan. Tendangan gunting tadi hampir saja, namun nampaknya
meleset tadi. Timur kemarin sudah partik. Kembali sebuah peluang. Masih Mbak Budi amankan dengan sangat tenang kali rendang. Cocor bola ke depan. Kembali kali masih pemain-pemain tim milik kita tentunya kali ini kuasai bola di sana. Kembali masih mencoba membang serangan tentunya. Di mana serangan terjadi? Kita nantikan. Namun dapatnya kali ini masih mampu dikuasai oleh pertahanan dari tim Ningrat. Ada juga ke depan tim ada Partik. Mencari kawan kali Partik di sana. Masih cocok belakang depan masuknya tadi. Lebih dekat depan jaga gawang kali ini. Rendang kuasai oleh timang-timang pulang kali rendang. Di mana kali sebuah serangan terjadi kali ini. Dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Oren. Kuasai belakang kali ini masih mampu diamankan. Kali ini masih 8 di belakang 4 sudah dilakukan tentunya ada Epo. Kembali Anas dari tangan 8 Anas. Umpan terlepasan tim belakang mengajar pula terlepas. Dia mendapat lubang kali tim dari tim Oren. Tidak ada pengawalan. Masih ada Zitan. Membayangi kali ini datang sebuah serangan. Ah sayang disayang. Mampu dicuri bola tadi oleh Kupang. Partik dari Ningrat. Melalui pas sebelah kiri. Serangan dilakukan di sana. Masih ada Partik yang dituju di sana. Dari tengah 8 kali mencari kawan kita. Angkat nomor 6 yang dituju. Di mana ada pelangnya. Pelangnya. Melebar kali ini. Umpan ke depan masihnya disapu saja. Oh! Tadi yang masih ada Kupang. Masih ada Kupang di sana. Umpan ada tendangan tadi masihnya. Laki-laki masih terlalu lemah. Tadi datangnya pula di sana. Ada juga panjang ke gawang rendang. Kuasai bola. Lempar saja. Kita nantikan. Kembali kali kuasai bola. Namun apa yang terjadi? Ada sebelah masih ada Anas. Kembali masih ada Anas. Umpan sebelah kiri atau sebelah kanan tadi maksudnya dilakukan tadi kali ini dari pertahanan dimiliki kuasai bola. Kita nantikan ada dari penjaga gawang dimiliki dari pemain tentunya Ningrat ada Apel. Cocok bola kali melempar masalah kali laki-laki Partik. Ada 11 kali yang tertuju dari tengah 8 kali mencari kawan. Di kolom 6 yang diberikan di mana kali masih peluang terjadi. Kembali kali masih melewati dari sisi kiri. Sebuah serangan dilakukan. Sebuah serangan terjadi kali ini. Di mana kuasai bola? Di mana kuasai bola? Di siapa yang tertuju masih Modest. Wow, luar biasa. Tendangan kaki kanan yang Modest tadi berhasil ditapis oleh penjaga gawang rendang. Dan kali masuk sebuah tendangan sudut. Sepakan pojok. Tendangan pojok kali ini dari pemain-pemain Ningrat. Tadi sebuah peluang kali ini. Mampukah untuk bisa merubah kedudukan. Di mana skor masih kali berimbang 0-0 di laga game yang ketiga. Ada siapa di sana yang akan menancang-ancang. Di mana kali Hendra nomor 10 kali dari tim Ningrat kali ini kuasai bola. Tendangan sudut dilakukan Modest. Gawang Ningrat. Di mana tendangan yang masih dari pemain-pemain Ningrat di sana yang sangat-sangat tidak akurat terjadi. Dan tujuh kali ini masih sebuah tendangan gawang saja di sana. Kita nantikan dari rindang pertahanan dibagi dari tim Oren kuasai bola. Masih mencoba membawa serangan. Masih mencoba membawa serangan. Masih serangan terjadi. Masih kembali ke belakang nomor 11 yang tercu. Ada kali Partik. Oh, membantar besar gawang luar biasa. Luar biasa, tendangan yang begitu akurat namun nampaknya masih belum beruntung dilakukan oleh pemain dari tim Ningrat Partik tadi. Ada serangan terjadi kali masih ada Anas. Masih kembali kali mencoba serangan dilakukan tim menakuasai bola dengan Portes. Kembali datang serangan dilakukan. Kembali datang tekanan dilakukan dari tim Oren Anas. Dari tanggal 8 mencari kawan. Angka sudah ke tengah. Terlepas di sana, terlepas kali ini, serangan terjadi, dua orang membayangi, ada WNV memotong bola, ada Apel penjaga gawang, nomor punggung 8 kali Cahyo, kuasai bola kali Cahyo,
Kembali kali masih dari tengah lapangan kali ada pelengah di sana. Ada Partik yang dirucu. Masih ada Partik. Sebuah serangan terjadi dari sisi kiri kali serangan Hendra. Mencari kawan Hendra. Pada kali yang 9 yang dirucu di mereka masih serangan ada Titong. Pada Hendra. Umpan jauh ke depan kali di. Ada Modes. Kita nantikan. Kembali ada Kupang. Gopang lagi-lagi sebuah tendangan yang masih belum akurat. Tentu kali hanya masih sebuah tendangan gawang. Di mana kali masih mencoba membangun serangan dilakukan. Ada siapa di sana? Di mana kali masih melakukan ancang-ancang kali ini dari pemain belakang dibeli dari tim Orange. Serangan terjadi. Kita nantikan. Masih belum berubah kedudukan di kimia ketika mereka masih berubah kali kacamata 0-0. Ada keluarga untuk siapa yang akan menciptakan gol terlebih dahulu. Dan siapa yang akan memenangkan pertandingan di laga kimia ketiga. Di mana kali masih terjadi tendangan gawang dari pertahanan dari tim Oren. Ancang-ancang terjadi. Kita nantikan. Di mana kali masih dari pertahanan dimiliki dari tim Orange kuasai bola. Kembali masih mencoba membangun serangan di sana. Ada siapa yang tertuju? Oh! Namun nampaknya kali ini masih dari pemain-pemain dimiliki ada kuasai bola di sana. Di mana kali masih serangan terjadi, Modest mencuri bola. Kita nantikan. Sebuah serangan terjadi. Partik. Kembali Partik. Luas oleh di sana. Masih utang-utang di sana. Baru putar-putar di sana Partik. Luar biasa. Kita nantikan. Ada kali Modest yang tirju. Dipotong bola saja. Kembali ada Fatan. Masih Fatan. Congkel saja kali Anas. Fatan. Terjatuh di sana. Bukan pelanggaran. Anas serangan kali ini. Kembali masih mencoba serangan dilakukan. Buah si berarti mereka masih ada pelengah. Sebuah serangan dilakukan tim mereka masih terjadi sebuah serangan kali ini. Buah saya bola. Kembali masih dari lini pertahanan di sana. Di mana serangan terjadi kali masih dari pemain-pemain dari sisi kanan tim Oren. Ada serangan terjadi. Sebuah serangan namun kali ini lagi-lagi Ambon tidak akurat umpan dari dilakukan Ambon. Masih sebuah lemparan ke dalam dilakukan. Ada kali sebelah tim kali masih dari tim Ningrat. Lengah di sana. Dicuri bola. Kembali datang serangan terjadi. Di mana kembali dari sisi kanan mengajar bola kali Kupang. Kupang. Kita nantikan. Masih ada Kupang. Kita nantikan di mana masih serangan terjadi. Dan berbahaya lagi. Masih gagal kali ini. Di mana kali masih tendangan gawang saja. Masih dari pemain tim Orange. Di mana kali juga masih beribang kacamata 0-0. Angkat sudah ke depan masih ada Anas. Kembali kali masih mencoba serangan dilakukan di mana peluang terjadi. Di siapa yang tertuju? Di mana berbahaya kali ini? Masih dari tim Oren. Kita nantikan. Masih mencoba membangun serangan dilakukan. Di mana kali serangan terjadi orang 6 di sana kuasai bola. Masih gagal kali umpan yang tidak kurang terjadi dalam kali ini. Di mana tentunya di siapa yang tertuju? Di siapa yang diberikan? Masih dari pemain dari tim Orange di sana. Namun apa yang terjadi masih mampu diblok oleh pertahanan dari tim Ningrat. Di mana serangan kembali datang kali ini dari tim Orange. Masih tembakan dilakukan. Dan kali ini terlalu tinggi datangnya bola. Thank you.
Di mana skor masih 0-0? Ada kali ini. Di mana kuasa bola di sana? Menjaga gawang Abel dari tim darat. Angka sudah jatuh ke beberapa pemain dari tim oranye. Kembali masih diamankan. Datang lagi serangan di mana Fatan. Fatan ke tengah saja kali ini. Sabu kembali. Datang kali serangan dilakukan di mana kali masih counter attack terjadi. Ada Kupang bertiga kali ini. Kupang. Luar biasa. Kita nantikan lengah yang diricu dari tengah lapangan ada Partik. Kepada kali Kupang mengumpan terobosan dilakukan. Masih ada penjaga gawang kali dari tim berada Rindang. Buah sebelah di sana. Luar biasa. Tim kali ini masih dari pemain tim orang tim kali masih Citan. Buah sebelah serangan terjadi. Kembali masih dari tengah lapangan kali ini. Sebuah serangan dari Tengrat. Anas gagal mencuri bola atau merebut bola dari tim Ningrat kali dari sisi kiri di sana. Kita nantikan umpan balik dari sisi kiri tadi dalam nampaknya tentunya masih gagal. Kembali masih mencoba serangan dilakukan. Masih serangan terjadi. Kembali kuasai bola di sana. Kembali 6 yang tidak cukup di sana. Kembali masih 7 di mana serangan yang terjadi. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Ada siapa yang dicu di sana? Di mana kali dikuasai berarti serangan yang terjadi. Kembali angkat sudah. Siapa yang diberikan? Kita nantikan di mana serangan dilakukan. Ada siapa yang masih mencoba serangan terjadi dan kali ini ada dari pemain-pemain tim oranye yang kali berusaha melakukan serangan. Kali masih peluang terjadi masih dengan tangannya Abel kuasai bola penjaga gawang di sana. Kembali kali WNV maju mengembang serangannya ada ke Partik yang diberikan masih Partik udah WNV dipotong bola oleh Anas. Masih kembali dari tengah lapangan serangan terjadi kali dari pemain tim Ningrat. Umpan kepada siapa yang tidak cukup. Modes lagi-lagi ada penjaga gawang yang kali ini maju mengamankan serangan yang dilakukan Anas yang diricu. Kita nantikan sebuah serangan kembali masih ada dari pemain-pemain tim dari tim Ningrat. Partik umpan melibat dari sisi kanan. Masih serangan dilakukan ada Hendra. Hampir saja hanya lewat saja di depan mulut gawang. Dan apanya masih nampak kesulitan atau kebingungan kali ini pemain-pemain tipik dari tim oranye. Kuasai bola di sana dengan Mas Anas. Kembali ke masih mencoba membawa serangan dilakukan di mana masih terjadi sebuah serangan kali ini. Kita nantikan. Oh. Bukan pelanggaran. Kembali masyarakat WNV. Masih ada WNV. Kita dengan WNV masih mengejar bola di sana. Sebuah serangan terjadi kemana kali ini dari pemain-pemain di Bega Bodes. Lagi-lagi masih terlalu tinggi datangnya bola di sana. Masih sebuah tendangan gawang saja kita nantikan. Di mana sebuah serangan terjadi kali masih mendapat dari sisi karena sebuah serangan dilakukan dari tim oranye. Masih mencoba serangan kali angkat sudah di mana peluang terjadi. Berbahaya kali ini dari tim oranye. Lagi-lagi. Di mana sebuah serangan yang dilakukan masih belum mampu bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan. Datang sebuah serangan di mana kali masih ada kali ini Kupang. Dari sisi kanan kali ini. Dari Ningrat FC atau Ningrat FF di sana kuasai bola. Siapakah yang tertuju? Kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan tim mereka masih mengejar bola. Kita nantikan di sana. Sebuah serangan kali ini. Kembali Anas.
Namun tendangannya masih melewati dari sisi kiri gawang. Kita nantikan di mana kali masih terjadi tendangan gawang dilakukan. Angkat sudah jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Kuasai bola di sana. Kembali masih mencoba serangan terjadi. Ada dari tengah lapangan kali membagi bola di mana serangannya terjadi. Kali ini masih dari pemain tim oranye. Masih ada kali lima di sana. Tendangan jarak jauh atau umpan tadi maksudnya. Namun lebih dekat ada pemain menjaga gawang Abel. Kita nantikan. Angkat sudah kali ini. Anas. Apa yang terjadi? Peluang yang begitu baik tadi dilakukan oleh pemain dari tim oranye yang dibuang sia-sia. Gagal serangan terbalik terjadi. Ada gawang tadi hampir saja melakukan tendangan yang nampaknya tipis saja berada di sisi kiri gawang. Kita narik kali ini masih melewati dari sisi kanan di sana serangan yang terjadi. Kembali masih dari pemain tim oranye. Masih ada Anas. Terlepas kali batan. Masih sendirian batan. Ada Wenby. Luar biasa. Wenby di sana berhasil memotong bola. Kita nantikan. Luar biasa. Sangat kokoh kali ini Wenby. Pertahanan dari Ningrat FC atau Ningrat FF. Di mana kembali kali ada Kupang. Masih ada Kupang. Kembali serangan dilakukan. Kembali serangan terjadi. Ada siapa di sana? Aduh, bahkan masih kuasai berarti serangan yang terjadi kali ini. Masih melewati dari sisi. Akhirnya serangan dilakukan di sana. Di mana kali masih mengajar bola kita nantikan. Ada siapa yang diberikan? Nanti melakukan masih kuasai bola kali umpan sudah melewati dari sisi kiri. Serangan terjadi. Mengajar bola. Kita nantikan di sana. Namun apa yang terjadi kali ini masih mencoba membawa serangan dan kali ini masih mampu diamai oleh Apel. Cocok berkat teman Apel. Kembali kali masih mengejar bola dimana serangan yang dilakukan dimana peluang terjadi. Kembali masih mencoba serangan dan bukan pelanggaran. Kita nantikan. Kembali kali ini datang sebuah serangan dari tim oranye melewati sebelah kiri kali ini. 18 yang dituju. Mengajar bola di sana. Kita nantikan kembali kali masih sebuah serangan dilakukan dari tim oranye. Ada Fatan. Kita nantikan masih ada Fatan. Anas. Wow, luar biasa. Hampir saja. Tendangan yang sangat-sangat keras dilakukan oleh Anas sambil terjatuh tadi. Ada juga penjaga gawang yang tentunya berhasil menepis tendangan roket dilakukan oleh Anas. Kita nantikan tendangan penjuru. Ancang yang di sana. Serangan terjadi kali ini. Sudah dilakukan. Tadi maka masih serangan dilakukan kali ini. Kita nantikan kembali datang serangan. Namun kali ini. Dan wasit telah menipu peluit. Dilakukan laga game yang tiga sudah berakhir. Dengan kedudukan berimbang kacamata 0-0. Kita akan jalan game yang keempat sesaat lagi.